Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masuk di dalam sebab-sebab boleh turun ayat yang Allah Ta'ala firman di dalam ayat wa yas'alunaka 'anir ruh. Itu artinya orang-orang ramai akan tanya kamu tentang ruh. Sebab boleh turun ayat ni saya baca di dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi muka 245. Dia kata di sininya diriwayat daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia katanya qalat quraish lil yahud u'tuna shay'an nas'alu anhu hadha ar-rajul faqalu saluhu 'anil ruh fanazalat hadhihi al-ayah. Orang Quraisy sepakat dengan orang-orang Yahudi. Dia katakan, kita pakat tanya Muhammad, artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah kecek pe orang Yahudi dengan orang Quraisy sini tak tahu, katanya nak tanya gapo hak lebih munasabah. Dia dak gamak katanya Nabi ni tak pandai jawab kali. Lalu itulah dia katanya saluhu anir ruh. Kalau begitu pokok mu tanya Muhammad tentang ruh itulah, maka turunlah ayat ni, iaitu nya Tuhan raya orang ramai akan tanya mung hey Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, jawablah, katakanlah, sebutlah kepada mereka bahawa urusan ruh ni adalah urusan Allah. Maknanya manusia tak tahu hakikat ruh yang sebenar tu macam mana. Ini sudah pun kita hurai di dalam baca pada sebelum ini. So lagi hal ni juga, orang-orang Yahudi, saya terjemuh lalu ni, orang-orang Yahudi sepakat beripung belaka kecek dengan puak-puak Quraisy. Dia katanya tanyalah Muhammad tentang ruh. Tu yang pertama, tentang orang-orang muda yang duduk di dalam gua, iaitu Ashabul Kahfi pada zaman-zaman dahulu, dan tentang seorang lelaki iaitu Raja Zulkarnain yang boleh retoh dunia pada zaman dahulu, timur sampai ke barat. Jadi puak-puak Yahudi dengan puak Quraisy duk kecek pergi mari. Dia katanya kalau sekiranya Muhammad ni boleh jawab semua tiga soalan tu, maka dia adalah Nabi sungguh. Kalau sekiranya dia tak boleh jawab, maka dia bukan Nabi. Orang yang jadi Nabi ni cerak lah, dia boleh jawab. Ni dalam otak Yahudi dengan otak puak-puak Quraisy. Maka pergi kecek jumpa dengan Nabi, tanya sungguh. Dia ayat lalu dah. Kalau dia memboleh jawab, hey Muhammad, tiga perkara ni, maka kami semua nak beriman dengan mu. Ha tu, kecek loy-loy lagu tu, maknanya bukan nak beriman sungguh. Nak tahu pasal pelan-pelan gitu ya. Lalu itulah, alhamdulillah Allah Ta'ala pun wi wahyu kepada Nabi. Sama ada haruh di dalam surah Al-Isra' yang kita ada belajar sekarang ni, dan di dalam surah Al-Kahfi yang akan mari surah lagi, iaitunya berhubungnya dengan Ashabul Kahfi, berapa orang hak sebenar, dan Raja Zulkarnain ini siapa yang sebenar. Alhamdulillah Nabi jawab so mengikut ayat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, iaitunya hak ruh tu duduk dalam surah Al-Isra' wa yas'alunaka 'anil ruh. Tapi ha ashabul kahfi ni, am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajaba, sebagai jawab kepada puak-puak Yahudi, puak-puak Quraisy sini.
Lepas tu ha raja Zulqarnain wa yasalunaka an Zulqarnain qul saatlu alaikum minhu dhikra. Cerita panjang ha raja Zulqarnain yang tu herayak di dalam surah Al-Kahfi. Abi satu sebab boleh turun ayat. Duduk di muka 240 ni pula. Hak ni cerita panjang hubungnya dengan orang-orang Quraisy mari duduk torong dengan Nabi. Hubungnya dengan kami nak berime kalau sekiranya mung boleh buat gotu buat gani. Hei Muhammad. Ha ni jadi puak-puak kafir yang katakan waqalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'an. Kami tidak akan berime dengan mung sehingga mung boleh wujadi tanuh sat ni boleh macam tubi air. Tubi air belaka. Bumi kering ketung tak ada, tak ada apa, tak ada air sikit habuk. Mu boleh tak buat aku jadi tubik air kok bumi boleh nane jadi hijau belaka. Siapa kau mu boleh buat turun benda-benda daripada langit umuh mu ni penuh dengan mah belia. Oh nak buat lagu mana ya gi torong dengan Nabi tu seolah-olah katanya Nabi boleh buat belaka kali sehingga puak-puak dia berasa katanya Nabi ni adalah supaya malaikat turun langit. Ha tu. Onye cerita siapakah dia pergi royak pergi torong. Sebabnya bukan nak berime sungguh. Tapi nak kecek pasang lepas-lepas loy-loy lagu tu. Lepas tu so laginya pergi torong kalau sekiranya mung hei Muhammad duduk dakwah duk royak hai Islam kami nak bui kepada mung gapo nak jadi raja nak wi nak tino comel nak wi nak duit banyak nak wi nak wi belakang gotu goni gotu goni akhir sekali masya-Allah Nabi jawab kepada puak-puak dia katanya kalau sekiranya macam tu aku tidak akan tinggal sama sekali dakwah agama Islam. Maknanya seru orang-orang untuk masuk di dalam Islam. Aku tak say sekarang pun walaupun duit, walaupun orang tino, walaupun jadi raja, walaupun umur besar dan sebagainya. Ni Nabi jawab dan jawab pe hak akhir sekali. Subhana rabbi hal kuntu illa basharar rasula. Hak mu duk minta dengan aku nak jadi tanah ni macam tubi air langit. Apa ni aku naik langit buat turun benda tu benda ni ataupun aku boleh buat belaka siapa kau umuh aku tu jadi mah jadi belia jadi gapo. Aku ni adalah manusia seperti biasa supaya mung juga mung makan aku makan mung tidur aku tidur. Ni Nabi jawab macam ni adalah untuk memberi arti bahawa Nabi ni adalah manusia biasa yang serupa dengan orang ramai-ramai. Nabi jalan dalam nak Nabi bining, Nabi ada masalah, Nabi supaya manusia ramai-ramai. Bukan aku ni, Nabi royak kepada puak-puak dia, bukan aku ni seorang malaikat yang turun mari langit. Siapa kau puak-puak menguduk peher katanya pelik-pelik, gapo hak aku boleh buat dan gotu gani. Alhamdulillah ni adalah ayat yang ada sebab-sebab boleh turun di dalam surah Al-Isra' yang saya baca di dalam Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi. Mari pula beberapa hadis Nabi SAW ini sebagai apa? Kita baca hak dulu-dulu lepas tu hak sekarang ini. Hubungnya dengan turunnya Quran. Allah Ta'ala rakyat katanya wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ni undo banyak ayat dah ni. Allah rakyat katanya kami waktu turun Quran ni adalah sebagai ubat dan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lagu mana ni? Ni dalam tafsir Ibn Kathir sebagai rekasa dia namanya apa ni? Al-Misbahul Munir. Muka 782. أي يذهب ما في القلوب من أمراض من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل. Ini 4-5 perkara ni yang
Ibnu Kathir riwayat katanya Allah Taala wihilai nyakit-nyakit dengan sebab apa? Sebab baca Quran, sebab orang daya duduk dengan Quran, baca Quran, ngapa Quran, amal dengan Quran, insya-Allah Quran tu yuzhibu ma fil qulub, akan menghilangkan perkara-perkara benar-benar yang ada dalam hati. Apa tu? Min amradin min syakkin, nyakit-nyakit yang terdiri daripada maknanya syok. Mula-mula sekali insya-Allah orang dah duduk dengan Quran semua dia tak ada syok seko. Tak ada. Wa nifaq, nyakit munafik. Wa syirkin, syirik. Wa zaighin, terjemuh bahasa mudah-mudah geleweng. Ha. Wa mailin, dan condong kat tu yang kiri kanan tak ada cup jin. Insya-Allah orang dah duduk dengan Quran cup jin dia kemah, dia yakin dan dia iman dia kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nak so ya, jangan hanya baca Quran tapi wirti Quran. Ha ni saya tambahlah ni. Jangan hanya baca. Baca tu kita boleh berkat dah, boleh pahala dah, sebab so huruf di dalam Quran ni kita boleh 10 kebaikan. Supaya kita kata alhamdulillah. Ha kira alif la ha mim da. Tengok. Alif la ha mim da 50 dah. Boleh kita lillah la la ha. Ha tu alhamdulillah. Nah ayat artinya banyak boleh pahala kepada kita apabila kita baca Quran. Seterusnya kita tengok lagi tu hegaya hubungnya dengan ayat dalam 91 sampai 93. Ha-ha orang kafir saat ni. Orang-orang kafir yang pasang pergi torong dengan Nabi. Duk pergi kecek go tu, kecek go ni. Nabi ayat katanya, ma bi ma taqulun, ma ji'tukum bima ji'tukum bihi atlubu amwalakum, wala syarafa fiikum, wala al-mulka alaikum. Nabi ayat katanya, bakpo kamu dek seko, bakpo lah. Aku ni bakpo. Supaya mung duk kecek, mung duk royak, duk torong kau tu, torong kau ni. Mung apa aku ni macam mana? Mung duk mitok dengan aku, kau tu kau ni, kau tu kau ni. Mung duk gamuk katanya aku nak harta benda kamu kau. Kemuliaan yang ada pada kamu kau. Duk mitok nak jadi raja kau. Ha tu. Walakin Allah ba'athani ilaikum rasula. Tapi Allah Ta'ala latih aku sebagai seorang rasul kepada kamu semua. Wa anzala alayya kitaban wa amarani an akuna lakum bashiran wa nadhira. Dan Allah Taala wi kitab kepadaku iaitu nya sebuah Al-Quranul Karim, dan Allah suruh aku ni sebagai jadi penyeru, beri berita baik dan beri berita ngeri ataupun wi amare. Fa ballagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum. Maka aku pun sapa kepada kamu ajaran-ajaran Tuhanku dan aku nasihat kepada kamu. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum bihi fa huwa hazzukum fid dunya wal akhirah. Kalau sekiranya mung terima ajaran aku, aku dok royak. Ini adalah sebagai penyelamat kamu di dunia dan akhirat. Maknanya mung selamat kalau dia mung terima ajaran aku. Wa in tarudduhu alayya asbiru. Asbiru li amrillahi hatta yahkum Allahu baini wa bainakum. Tapi kalau sekiranya mung tolak juga, mung tak seterima hai puak-puak Quraisy, hai puak-puak hadap menetai ajari aku, maka aku tetap sabar sampai ke Allah Subhanahu wa taala lah yang akan hukum di antara kita hak mana betul, hak mana salah. Ha ni nak ayat katanya Nabi tak ada paksa orang supaya terima ajaran. Tapi Nabi royak. Dia beri cara-cara hak Nabi buat. Nabi mengajar, Nabi beri berita baik, beri berita ngeri dan sebagainya. Nak terima, terima. Tak saya terima, tak ada apa. Ni dasar ajaran Islam. Nah, ha, gitulah. Lepas tu, mari 2-3 hadis ni lebih kurang belakang. Yang ada di dalam Asbil Al-Misbahul Munir, muka 784. Mari pula
Orang yang duk kecek torong dengan Nabi ni, masya Allah, namanya Abdullah bin Abi Umayyah bin Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Siapa tu? Sepupu Nabi. Orang yang jadi huacau. Sepupu Nabi sendiri. Iaitunya, siapa ni dia panggil? Wahuwa ibnu ammatihi Atikah ibnatu Abdul Muttalib. Iaitu sepupu Nabi, mak dia tu nama Atikah, anak tino Abdul Muttalib. Kecik mudah-mudah sepupu poye belakang. Orang duduk menetek Nabi, jadi wacok. Dialah kecik huduh, sehuduh-huduh kecik dengan Nabi. Nak bunuh Nabi, gotu, goning, gotu, goning. Baca dalam tafsir ni, masya Allah. Tapi masya Allah, kita tengok dah. Tengok kepada kejahatan Abdullah bin Abi Umayyah ni saat ni. Jahat, jahat, jahat. Tapi baban pelai ciwit dia, Allah Ta'ala buka hidayah. Masuk Islam. Kita baca bahasa tengok, tak seka kata orang jenis pasal ni. Hodok menetek, lawai, 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 lawai. Nak pergi mati dalam kafe. Tapi Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Dekat-dekat dengan dia nak mati. Dia masuk Islam. Sehingga dia tak biasa sebut, wahai Rasulullah. Masa dia duduk menetek, dia panggil Muhammad, Muhammad. Dia panggil, segala dia panggil kepada Nabi. Tapi buat akhir Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia. Barulah dia panggil, ya Rasulullah. Panggil kepada Nabi Muhammad macam tu. Ini, nah, ayat katanya, banyak isi-isi yang Tuhan raya hubungi dengan orang kafir. Mari duduk torong dengan Nabi, gotu, goni, kato, huduh dan sebagainya. Tapi Nabi ni, masya Allah, Tuhan wi kepada dia, sabar. Dia tak tunjuk perasaan katanya dia marah, beci ataupun pelekeh kepada orang dan sebagainya. Ini adalah perangai dan budi pekerti yang baik yang ada pada Nabi. Akhir sekali Nabi sebutnya, qul, Tuhan raya di dalam Quran, subhana rabbi hal kuntu illa basyarar rasula. Maha suci Tuhanku, tidakkah aku sebagai manusia yang dilatih sebagai seorang rasul. Itulah lebih kurang dah apa yang saya duk janji-janji dengan kita katanya nak baca dalam sebab boleh turun ayat. Maka alhamdulillah hari ni habis, patu kita akan masuk di dalam ayat-ayat lain pula. Patu hari ni hari Khamis dah, esok hari Jumaat insya-Allah kalau tak ada ke mana-mana kita dengar nasihat sebagai pagi hari Jumaat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.